Halo guys, sekarang kita ada di Banyuwangi. Di Banyuwangi di Bupur. Bupur itu masakan gudeg, sego bungkus dan gudeg Bupur. Nah, kita lihat ya guys, bagaimana nikmatnya makan di sini. Oke. Nasi merah juga mas. Cukup? Ya. Nah. Wah cukup mas. Oke sayur ini mas. Ini? Ya. Sama kuahnya? Iya sama kuahnya. Sayur ini toge itu ayam suwir ya? Iya ayam suwir ya. Terus tambah gudeg ini mas. Masih segar dan masih bagus guys, enak sekali untuk dimakan ya. Wow. Enggak? Ini apa mas? Ini sarden pak. Sarden. Porsinya gede kita guys. Oke. Telur satu, telur bulat. Telur bulat ini mas. Sip. Apa namanya bu? Telur chip. Oh telur chip. Sambel. Sambel lah. Enggak. Nah, oke terima kasih. Ini dia guys masakan makanan kita. Oke mari kita makan. Kita sudah berdoa dan sekarang kita makan nasi merah. Panas guys. Tahu. Ayam suwir pedas. Sehat sekali. Kuah dari sayur beningnya panas guys. Pas gudeg. So sweet banget gak guys? Yeah. So sweet ya guys ya. Ayam suwir. Pedasnya sedang. Kita porsi jumbo pagi-pagi guys. Serasa mau kerja keras guys. Ini telur apa tadi? Telur biasa aja. Telur bulat. Telur apa tadi namanya, Bang? Telur bulat. Bukan telur bulat namanya, teman-teman. Telur chip. Nah, telur chip. Ini telur chip, guys. Wih, ada yang roaming, guys. Enak, Pak. Lagi, Bos. Mantap. Lagi. Ambil lagi ya. Roaming lagi dia, guys. Wah.
enak, dia kangen sama gudeg tengah guys. Enak bos. Ya, coba lihat mana jempolnya. Jangan lupa ke Sego Bungkus nasi gudeg Ibu Pur, enak banget. Di segar. Banyuwangi dong. Di Banyuwangi. Abang kayaknya lagi kenakan makan ini. Oh, kerja juga rupanya. Habis guys. Sayang soalnya guys. Enak. Bersih. Ah, mantap. Jangan lupa ya, kalau videonya bagus, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe ya. Dan yang pasti, saya akan kembali dengan video-video yang keren-keren dan tentunya rekomendasi makan yang enak guys. Sego Bungkus Nasi Gudeg Ibu Pur Banyuwangi, Jawa Timur. Mantap. Harganya juga murah guys. Berapa ini bang? Berapa? Sekitar 2 bulan lah. 20.000. Enggak, ding. Oh, iya. Iya, 20-25.000. Kenyang, guys. Kemarin gudegnya kita kenyang 30.000. Kita juga sehat. 31. Terhindar dari Covid. Jangan lupa makan dan bahagia. Bye bye. Happy and healthy. Tahu tempe. Halo guys, kita sekarang ada di air terjun Jagir. Katanya cukup jernih guys. Kita menurunin 150 anak tangga. Terjun Jagir, ngelencer nang Jagir. Nah, ini dia guys. Wah, air terjun, wisata air terjun Jagir. Ini dia. Kita diminta mematuhi 5 pas. Pastikan memakai masker. Pastikan cuci tangan, pastikan suhu badan dalam ketentuan. Pastikan jaga jarak. Satunya mana yo? Kok 4 aja? Air terjunnya persis di bawah rumah ya guys. Ini dia guys. Kita lihat banyak sekali orang di sini berfoto-foto sambil menikmati wisatanya. Ya, nggak sampai 10 menit ya. Ya, 5 menit ya. Turun hanya 5 menit. Nah, ini dia. Air terjun Jagir. Oke guys. Air terjun Jagir. Oke. Ini dia guys, air terjun Jagir.
di sana banyak sekali orang mandi sambil berendam menikmati air terjunnya. Itu kenapa nggak habis-habis airnya guys ya. Oke, ada juga yang pacaran itu guys. Ini dia guys, terjunnya. We'll be right back.
Halo guys. Kita sekarang menikmati Situ Bondo ya, Banyuwangi. Nah, ini sekarang di Taman Baluran Situ Bondo. Nah, ini kita sekarang berada di savana. Benar-benar sendirian tuh guys pohonnya. Nah, ini dia. Kita ada pemandangan juga di bukit guys. Bukit apa namanya itu mas? Bukit Baluran. Nah, ini dia savananya, sangat kering ya guys, tinggal satu pohon di sana. Nah, itu banyak yang foto-foto selfie ya. Nah, silakan guys mau datang ke sini lewat Banyuwangi atau Situ Bondo. Ini dia Baluran Situ Bondo. Oke guys, bisa dari Situ Bondo atau Banyuwangi. Oke, ditunggu kedatangannya di Baluran. Savana bisa ditemuin dan juga banyak satwa-satwa ya. Oke, bye-bye.